Hello Earth, welcome back with me and him and him and we are the Earth. Oke, jadi hari ini gue harus membocorkan lagi satu mobil yang gue ibaratkan sayang, bisa dibilang diumpetin, bisa dibilang abandon juga. Jadi gue gak ngerti gue harus ngomong apa tentang ini mobil. Ya, di belakang saya adalah Honda Estilo. Honda Estilo tahun 92, di mana yang katanya lagi hits banget di Indonesia untuk bermain JDM dan mungkin style pandem ya. Buat yang kalian nggak tahu style pandem itu apa, boleh Google atau nanti gambarnya gua tampilin di sini nih. Pandem Estilo itu wah banget sih guys. Jadi ya ini di belakang gua ada Honda Estilo, tapi gua bohong. Oke, emang wujudnya mirip Estilo, tapi balik lagi, hati gue itu berlabuh di Mitsubishi. Mau gimana pun juga, yang katanya ini mobil tuh di Indonesia ada salah satu, apa ya, yang suka ngoleksi mobil juga ya, cuman ada satu. Nah hari ini gue bilang, gak cuman satu bang, ini ada lagi, gue juga punya gitu, bukan cuman lu doang. Nah, jadi ini gue langsung jelasin aja, ini adalah bukan Honda, gue pengen ngomong Honda lagi. Ini adalah Mitsubishi Mirage. Dimana bisa dilihat langsung keliling-keliling ya, itu kenapa gue bisa ngomong kayak Estilo, karena ini berpintu dua dan bentuknya hatch. Hatch itu alias hatchback. Jadi ini kelahiran juga tahun 92. Gue udah punya lama banget ini mobil, kurang lebih 7 tahun mungkin. 7 tahun gue udah punya ini mobil dan gue cuman simpen di garasi gue, alias di gudang gue gitu. Dan akhirnya gak tahu gimana pembicaraannya, kata si Diki balik lagi, "Vin, tahun baru keluarin mobil baru." Aduh, gue di sini kalau misalkan beli mobil lagi, kayaknya gue nggak tahu harus parkir lagi di mana gitu. Tapi gue baru ingat, oh iya, gue punya mobil aneh lagi. Dan berhubung gue pengen beli Estilo nggak kebeli-kebeli karena harganya sekarang udah mahal, ya akhirnya kita mau nggak mau munculin si Mirage Cyborg ini. Nah, buat yang kalian mau lihat detailnya, boleh ngikut gue. Ini mobil tahun 92, tapi yang gue suka dari ini mobil adalah ini udah otomatik transmisinya. Dan interiornya bisa dibilang sangat lengkap ya Dik ya. Ini nggak ada satu bagian yang cacat. Dan ini surat-suratnya lengkap. Bisa dibilang emang mobil rare, tapi gue di sini nggak mau sembarangan beli mobil rare yang tanpa surat alias bodong. Hanya udel saja yang bodong gitu guys. Jadi ya itu bisa dilihat ini kemarin di, wah masih bawa bensin nih. Ini kemarin abandon banget sampai akhirnya Diki dan tim Earth itu coba nyalain mobil ini ya. Fuel pump-nya kena dan akhirnya ini mobil diderek. Nanti kalian boleh mungkin beberapa cuplikan-cuplikan kondisi awal ini mobil diambil seperti apa nanti ditampilkan. Dan ini mobil sebenarnya kenapa tidak masuk ke Indonesia? Karena bisa dibilang ini mobil ini mungkin digunakan untuk pasar di luar Asia Tenggara. Jadi sulit banget mungkin yang mau dapetin mobil ini, nggak mungkin ada. Yang gue suka lagi ini lampu belakangnya dan kacanya, ini lucu banget bentuknya gitu. Bisa dibilang ini lebih semok ya, kalau kalian yang suka mobil-mobil yang buntet, semok, seksi. Daripada Estilo sih kayaknya lebih seksian ini gitu guys. Tuh bisa dilihat langsung belakangnya seperti ini. Jadi buat yang waktu itu mungkin pernah nge-publish vlog ya tentang Mirage Cyborg, cuman ada satu di Indonesia, dia doang yang punya, salah besar, gue udah punya juga gitu. Tapi emang kondisinya ini masih bener-bener stok alias OEM, sampai pelek pun ini ban bawaan pertama kali adanya nih. Pelek juga kan mungkin mirip kayak Lancer GLX, iya Evo 3, cuman di cat hitam. Emang gue belinya bekas di temen gue gitu, tapi bisa dibilang ya ini mobil purely bener-bener ya nggak bisa dibilang cuma satu di Indo, ternyata ini ada lagi gitu. Dan persamaannya mobil ini pun, kalian buat yang pengen beli Mirage, mungkin di luar juga mungkin ada iklannya, itu bukan Mirage, itu jadi kembarannya si Mirage ini tuh Proton.
Proton alias produk dari Malaysia, di mana apa ya, menggunakan frame bodinya itu mungkin Proton, mesinnya itu Mitsubishi, jadi dia collapse gitu, they do a collapse. Jadi ya di Malaysia pun ini bukan Mirage gitu, tapi ada Mirage juga, tapi lebih banyaknya Proton, bisa dibilang Proton Satria ya kalau di sana yang dua pintu. Dan kebanyakannya ini generasi Lancer Evo 3 guys. Jadi ada juga mungkin tuner-tuner di luar sana yang mengganti lampu depannya dengan menggunakan Evo 3 dan bumpernya Evo 3. Jadi Evo 3 hatchback, gimana kalian lihatnya, itu lucu banget gitu. Itu menurut gue lucu banget dan gue pengen coba sih sebenarnya. Cuma nggak tahu ya, mudah-mudahan gue diberi kesempatan untuk bisa merombak mobil ini jauh lebih baik. Yang jelas di topik kali ini gue pengen nunjukin ke kalian satu mobil baru yang arrive at Earth. Ya begini guys, ini Mirage 2 pintu. Dan ini gue sedikit buka ya, pop up the hood ya buat kalian ya. Ya, jadi ini mesin masih generasi Lancer yang Evo 3 style. Sama persis, penyakitnya palingnya cuma di kisaran fuel pump doang sih guys. Tapi kalau kemarin udah di jalurnya langsungin gitu, nyala mesinnya. Tapi ya berhubung mobil perlu fuel pump ya, akhirnya diderek aja gitu. Dan kita pengen bongkar total, karena gua pas dapat mobil ini aslinya itu warnanya apa ini, merah marun ya. Ini warna yang bener-bener apa, zaman dulu banget, mungkin era 90 terkenal banget ini. Dan ya bisa dilihat part-partnya ini lengkap semua guys gitu. Jadi gua bakalan selalu merestorasi mobil semaksimal mungkin bisa di sini dan mempertahankan apa ya Dik ya, keberadaannya originalnya di sini ya. So begini, jadi itu BMW gua juga udah mungkin direstorasi dengan kita sendiri ya Dik ya. Kemarin kenapa sih kita nggak tampilin vlognya gitu, karena emang bener-bener kita yang pegang sendiri mobil ini gitu kan. Itu kan challenge-nya kita kan ya, do it by yourself challenge, itu challenge dari kita. Bisa dilihat ini nggak ada mekanik ya di sini ya, nggak ada ini emang ini. Jadi gue siapin dua tempat, gue minta ke si Diki siapin dua tempat ini tuh untuk kita yang beberes mobil sendiri alias merakit mobilnya sendiri. Selagi kita bisa, selagi kita mampu, why not gitu kan, kita merasakan sama-sama di sini semua ngerjain mobil gitu. Jadi mungkin gue nggak bisa panjang-panjang ya, dan vlognya juga mungkin takutnya jadi panjang banget. Yang jelas gue cuman info, ini ada satu buah Honda Estilo yang mirip Mirage atau Mitsubishi Estilo bisa disebut. Ya, akhirnya Honda Mirage ya, Honda Mirage Cyborg. Oke, okay. Jadi ini mobilnya sudah ada di Earth, sudah duduk, sudah di stall untuk kita bongkar-bongkar lagi sendiri dan kita restorasi guys. Mungkin apalagi ya, gue info dulu, ajak teman-teman kalian, ini mumpung tahun baru, ajak teman kalian follow 5 Instagram kita. Tampilannya ada di sini nih guys, ada di sini. Ini mungkin berisik tapi nanti noise-nya kita kecilin ya. Oke, okay. Dan kita ada pembelian untuk body kit-body kit ala-ala kita, ada di Instagram @earth.cyber. Dan pembelian bisa lewat Tokopedia. Dan untuk mendukung dan mensupport channel ini, ajak teman kalian juga untuk subscribe channel ini, give us a comment, like. Ya pokoknya gua butuh banget, kita butuh banget support banget dari kalian ya. Mudah-mudahan Earth bisa selalu berjaya dan mengembangkan topik-topik yang sangat kalian patut tonton demi membuang kuota kalian tentunya ya. Begitu guys. So ya mungkin nggak panjang-panjang, this is our topic, Mirage has been landed, and be the best on Earth guys. See you.